zaman dulu tuh Bookschranke, tempat kayak restoran, tempat makan kantin buat orang-orang militer-militer yang terkenal, yang elit semuanya gitu. Terus mereka di dari makan di dalam, ada view ke seluruh Eiffel pegunungan di belakang. Nanti kita lihat. Hi guys, welcome back to my channel. Aku sekarang lagi ada di gak jauh dari Aachen, dari tempat aku tinggal. Cuman aku belum pernah kesini. Jadi di sini tuh barak-barak banyak sejarah-sejarah peninggalan sejarah itu masih banyak batu-batu. Di sini tuh kayak campnya perang zaman dulu yang buat pelatih prajurit-prajurit segala macam, dan di sini banyak yang orang-orang dibunuh-bunuh gitu. Benar-benar itu tuh lihat barak-baraknya tuh, camp-campnya. Tempat bersejarah banget guys. Tempat kayak restoran, tempat makan kantin buat orang-orang militer-militer yang terkenal, yang elit semuanya gitu. Terus mereka di dari makan di dalam, ada view ke seluruh Eiffel pegunungan di belakang. Nanti kita lihat bentar lagi ya ke pegunungannya. Ya, di belakang ya, di belakang ya. Bangku-bangkunya masih kayu semua dalamnya. Tapi view-nya dong ke belakang gunungnya. Iya. Yeah. Mejanya. Oh iya masih ada ya. Ada kan kelihatan mejanya. Iya masih ada kelihatan. Wow. Saya nggak boleh masuk ya, kalau boleh masuk. Iya.
Jadi guys, video ini aku buat pakai Digi One Osmo. Aku baru pertama kali pakai, jadi kalau videonya kurang bagus ya mohon dimaafkan karena baru pakai pertama, belum tahu cara opsinya. Lihat. Oh my gosh, look at that. Oh wow. Wow, itu di bawah itu danau ya. Danau. Nah ini aku ke bawah, ke tangga, tangganya turun begini nih. Sekarang aku ada di bawah. Bagus banget ya. View-nya luar biasa. Ikuti terus. Aku padahal ini nggak jauh dari tempat tinggalku guys. Aku belum pernah ke sini, belum pernah main ke daerah sini. Ini kayak barak-barak yang pernah aku temuin di mana ya, waktu itu di Niagara Falls itu. Was gibt denn da unten? Nah ini kayaknya museumnya gitu guys. Jadi kalau kesini mesti beli tiket dan segala macam, mesti masuk ke dalam. Kita bikin tour. Jadi kayak ada cerita-ceritanya gitu loh. Namanya juga barak tempat militer-militer zaman dulu. Itu apa namanya, bahasa-bahasa selamat datangnya begitu. Ada bahasa apa aja tuh, ada Arab segala macam. Itu Raum der Stille, jadi buat yang saat itu ruangan buat berteduh.
audionya nggak tahu jadinya gimana, nanti aku bakal potong-potong buat kalian ya, karena ini aku baru benar-benar pertama kali pakai Digi Osmo ini. Jadi lihat aja nanti gimana ya, kayaknya sih bagus, bakal kita lihat aja. Nah sekarang aku dari tangga yang lebih dekat lagi, tangga bagian bawah, mau lihat lagi gimana. Nah itu dananya makin dekat. Oh belum bagian bawah, di bawah masih ada lagi. Thank you.
guys, hari ini jalan-jalannya sampai di sini aja. Terima kasih udah ngikutin vlognya Rico hari ini. Ya daerahnya begini, pokoknya hari ini itu tuh kita jalan-jalan di Deer Park, di tempat barak-barak camp zaman dulu gitu, sejarah. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan di subscribe videonya. Nanti aku bikinin video lagi di daerah sini. So bye bye. See you on the next talk, on the next video. Bye bye. Bye bye.